Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Dona di Hong Kong. Kali ini aku mau bikin gochujang jamur ya. Tapi aku jamurnya pilih yang jamur ini. Ikutin terus ya videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment. Subscribe, subscribe. Ini sambal gochujangnya udah mulai mendidih. Nah sekarang kita kasih sambal gochujangnya teman-teman ya, masukkan di sini. Lalu sedikit kecap asin, sedikit saja, oke. Terus tadi aku kasih sedikit kulit tahu goreng teman-teman ya. Nah ini. Terus dikasih telur rebus 2 biji teman-teman. Kalau teman-teman mau lebih juga bisa ya. Pokoknya makan sepuasnya. Oke. Nah, dan tambahin tomat 1 biji dan daun bawang teman-teman ya. Tambahin sayur apapun juga bisa. Pokoknya terserah. Semua tergantung selera, oke. Ikutin terus teman-teman ya, pokoknya dijamin enak. Nah sekarang teman-teman, sekarang aku masukkan tomatnya ya. Nih, terus aduk-aduk gitu biar tomatnya ikut berenang sama telurnya. Nanti kalau nggak diikutin, diajak berenang, nanti pasti tuh. Pokoknya semuanya jamur, kulit tahu, telur, tomat, daun, bawang juga diajak berenang ya, supaya tidak iri nanti ya. Bahagia satu harus bahagia semuanya ya kan. Tungguin mendidih habis gitu udah. Pokoknya simpel teman-teman ya. Inilah masakan resep jamur, kuah jamur gochujang ala aku. Ini mendidih dulu. Nah teman-teman, sekarang hampir selesai, hampir matang ya. Tuh, udah mendidih, udah tuh. Enak sekali, baunya harum sekali ya. Inilah resep aku jamur gochujang. Bikinnya mudah, cepat, dan pokoknya dijamin enak. Dan yang terpenting itu tuh ada ininya, ada sambal ini ya. Red pepper atas gochujangnya ini. Kalau tidak ini juga, kalau tidak ada ini ya dijamin gak enak lah. Tuh. Yuk. Kita matikan dulu. Nah teman-teman, inilah resep masakan jamur kuah gochujang ala aku ya. Tuh. Kalau teman-teman suka bisa ikutin resep dan cara masaknya. Pokoknya yang terpenting ada sambal gochujangnya ya. Mau dikasih sayur apapun bebas, terserah selera teman-teman. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan